Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap gadis di bawah umur dengan inisial ZNS. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka utama melakukan 23 adegan mulai dari perencanaan hingga eksekusi persetubuhan. Dengan pengawalan ketat, tersangka NN menjalani 23 adegan rekonstruksi kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap gadis di bawah umur ZNS di area perkebunan sayuran Cimahi Utara, Kota Cimahi. Dari hasil rekonstruksi terungkap, sebelum melakukan persetubuhan terhadap korban, tersangka sempat melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di RSUD Cibabat. Ada dugaan bahwa memang korban ini meninggal akibat luka pukulan maupun ada luka tusuk di bagian wajah juga. Pada rekonstruksi tersebut, satu tersangka tidak dihadirkan karena masih di bawah umur. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.